Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di pembelajaran online Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Baik, pada kesempatan ini kalian akan melanjutkan hafalan surat Al-Balad. Sebelumnya kalian sudah belajar ayat 1 sampai dengan 4. Nanti kita akan lanjutkan ayat 5 ya sampai dengan ayat 8. Sebelumnya mari kita ulangi dulu bacaan surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan 4. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, itu ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sekarang baik, sekarang kita akan melanjutkan ayat 5 sampai dengan 8. Nah, saya ayat 5. Seperti kemarin ada 3 langkah yang kalian ikuti. Yang pertama, menyimak baca tulisan dan dengar bacaannya. Yang kedua, menirukan membaca sesudah Mr. Joko. Yang ketiga, mengulang-ulang. Ya, ada 3 M. Baik, ayat kelima. Ya, ayat kelima, dengarkan, simak. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Lagi, simak lagi. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Simak lagi ya. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Baik, sekarang menirukan. Tirukan bacaan Mr. Joko ya, setelah Mr. Joko membaca. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ayo. Bagus. Yuk kita ulangi 3 kali. 1, 2, 3. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Lagi. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Sekali lagi. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ya, bagus. Ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Simak bacaan Mr. Joko dan simak tulisannya ya. Lihat tulisannya, dengarkan suara bacaan Mr. Joko. Siap? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Lagi. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Lagi. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Baik, sekarang tirukan ya, menirukan Mr. Joko. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayo. Bagus. Kita ulangi 3 kali. 1, 2, 3. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Lagi. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Sekali lagi. Yaqulu ahlaktu
tumalal lubada. Ayat ke-7. Simak bacaan Mr. Joko dan simak tulisannya ya. Ayah sabu alam yarahu ahad. Lagi. Ayah sabu alam yarahu ahad. Sekali lagi. Ayah sabu alam yarahu ahad. Sekarang menirukan. Tirukan setelah Mr. Joko. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ayo. Bagus. Kita ulangi 3 kali. 1, 2, 3. Ayah sabu alam yarahu ahad. Lagi. Ayah sabu alam yarahu ahad. Lagi. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ayat ke-8 dan yang terakhir untuk hari ini. Alam naja'al lahu aynain. Lagi. Alam naja'al lahu aynain. Sekali lagi. Alam naja'al lahu aynain. Saatnya menirukan setelah Mr. Joko. Alam naja'al lahu aynain. Yuk. Bagus. Kita ulang 3 kali. Alam naja'al lahu. 1, 2, 3. Alam naja'al lahu aynain. Alam naja'al lahu aynain. Lagi. Alam naja'al lahu aynain. Bagus. Baik, kita ulang dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ya. La uq 1 2 3. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu allan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naja'al lahu aynain. Shadaqallahul azim. Itu tadi surat Al-Balad ayat 1 sampai 8. Selanjutnya anak-anak ulang-ulangi di murojaah sehingga kalian bisa hafal. Ya, selamat menghafal. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.